Kerja online dari rumah digaji dolar hanya dengan modal jari. Hanya klik sana dan klik sini. Dan ini adalah pendapatan yang telah didapatkan oleh para user pengguna di website ini. Ada yang mendapatkan 4,8 dolar, 0,9 dolar, 0,45 dolar, 0,40 dolar, dan 0,38 dolar. Penggunanya dari mancanegara, ada yang dari Turki, dari Jerman, dari Amerika, Polandia, dan beberapa negara-negara lainnya. Pendapatan yang telah didapatkan juga cukup variatif. Di sini 1,8 dolar, 0,52 dolar, dan masih ada banyak lagi di sini. Banyak sekali teman-teman yang request untuk bahas website ini, apakah benar-benar menghasilkan uang dari internet, dan konon katanya menjadi pekerja di website ini itu anti PHK. Apakah benar seperti itu? Video kali ini akan mengupas secara lengkap dan mereview secara keseluruhan tentang penghasil uang dari website ini, karena memang banyak sekali penggunanya. Ini adalah data pendaftar di setiap harinya. Pada tanggal 2 bulan 6 itu ada 616, sedangkan bulan 6 tanggal 3 609, sampai pada beberapa hari yang lalu itu 380 dan 515. Untuk masuk ke websitenya, kalian bisa menggunakan Google kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan HP ataupun laptop. Setelah itu kalian ketikkan websitenya, tulisannya seperti ini, password. Setelah itu kalian bisa langsung enter. Di urutan paling atas ini adalah website dari password. Oh iya teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas secara keseluruhan dan mereview secara lengkap terkait website password ini. Apakah benar-benar menguntungkan atau hanyalah tempat untuk membuang-buang waktu? Jadi saya tidak hanya membahas terkait bagaimana cara melakukan pendaftaran, mengerjakan beberapa tugasnya, tapi saya juga akan melengkapi terkait pembahasan kelemahan yang ada di website ini. Jadi nantinya di akhir video kalian bisa memutuskan apakah kalian tetap mau menggunakan website ini atau kalian menggunakan cara lain untuk menghasilkan uang dari internet. Oke, untuk masuk ke websitenya kalian bisa langsung klik yang ada tulisan paid first di sini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman landing page dari website paid first. Ketika kalian masuk ke website paid first akan langsung disambut dengan 3 tulisan besar, yaitu connect, click, and earn, yang artinya adalah menyambung internet. Setelah itu kita bisa ngeklik sana sini, dari situ kita sudah bisa menghasilkan dolar. Ketika kita scroll ke bawah, kalian akan mendapatkan informasi terkait website Padfoot ini juga tersedia di App Store ataupun Play Store. Jadi buat kalian semua pengguna HP, kalian bisa menggunakan website Padfoot ini yang tersedia aplikasinya di Play Store dan juga di App Store. Informasi penting buat teman-teman semuanya, website Padfoot adalah pihak ketiga yang menjembatani antara orang-orang yang mengiklankan produk ataupun websitenya dan orang-orang yang mengerjakan iklan-iklan tersebut. Oleh karena itu di sini ada 3 kata, advertise, earn, sama do both. Untuk advertise adalah menu bagi orang-orang yang mau mengiklankan website mereka ataupun produk mereka, sedangkan untuk menu earn di sini digunakan buat orang-orang yang menginginkan dolar dari website ini. Jumlah dolar yang telah dibayarkan dari website ini tidak sedikit, melainkan $9.474.000. Dan untuk melakukan pendaftaran, kalian bisa langsung klik register di samping tombol login di sini. Kalian bisa langsung klik. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Jadi di sini ada beberapa kolom yang harus dilengkapi, yaitu username, password, confirm password, email, dan juga gender. Di sini saya sudah mencontohkan. Untuk mengatasi kesamaan nama dengan pengguna lain atau user lain, kalian bisa menambahkan angka di belakang nama kalian masing-masing. Setelah itu, untuk password saya sarankan untuk menggunakan huruf, angka, dan juga simbol agar tingkat keamanan akun kalian itu cukup tinggi. Setelah itu kalian masukkan email kalian masing-masing, diusahakan emailnya masih aktif karena biasanya digunakan untuk aktivasi melalui email kalian masing-masing. Setelah itu kalian bisa memilih gender, untuk male yaitu laki-laki, female perempuan, nanti bisa disesuaikan berdasarkan gender kalian masing-masing. Setelah itu ada 2 kolom terakhir, date of birth sama confirm date of birth. Di sini adalah tanggal lahir, kalian bisa melengkapi tanggal lahir kalian masing-masing. Setelah itu kalian centang box kecil yang ada di sini, dan di bagian terakhir yaitu verifikasi captcha. Untuk verifikasi captchanya disesuaikan dengan tulisan yang ada di sini, click or touch when server. Di sini when servernya yang ini. Setelah itu kalian bisa langsung klik open account yang ada di sini. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kalian akan langsung diarahkan ke dashboard website Padfoot. Websitenya memang terlihat cukup kompleks, tapi kalian nggak usah bingung karena akan saya jelaskan satu persatu terkait fitur-fitur yang ada di website ini.
Oke teman-teman, di sini ada tabel statistik pendapatan. Jadi seluruh pendapatan kalian semuanya akan terekap di tabel statistik ini. Setelah itu, ada yang tidak kalah penting yaitu fitur-fitur yang bisa digunakan untuk menghasilkan dolar dari website Padford ini. Kita akan zoom sebentar. Setelah itu di sini ada beberapa fitur. Yang pertama paid ads, click grid, cash offer sama PTC wall. Empat fitur ini bisa digunakan untuk menghasilkan dolar. Kita cek satu persatu terkait fiturnya. Saya akan klik paid ads terlebih dahulu. Setelah itu ini adalah tampilan dari fitur paid ads dan di sini ada beberapa tulisan BAP, 11 BAP, 11 BAP. Nah, BAP ini adalah koin yang dibuat oleh Padford, teman-teman. Dan ini kotak-kotak yang ada di sini ini semua adalah iklan. Jadi dari menonton iklan-iklan yang ada di sini kita bisa mendapatkan 11 BAP. Sedangkan seluruh iklan-iklan ini ada durasi waktunya masing-masing. Seperti yang kalian lihat di sini ada 5 menit 34 detik. Setelah waktu ini berakhir, maka kita tidak akan bisa melihat iklannya lagi. Di sini saya akan mencontohkan klik salah satu iklan yang ada di sini. Tapi sebelum saya klik di sini, saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya agar kalian percaya bahwa nanti BAP-nya itu bertambah. Seperti yang kalian lihat di sini BAP saya itu ada 22. Setelah itu saya akan klik salah satu agar BAP saya itu bertambah. Saya diarahkan ke website lain tapi dengan toolbar dari Padford tetap. Setelah itu di sini ada beberapa informasi atau perintah klik or touch address. Di sini disuruh ngeklik pakaian, setelah itu saya klik confirm yang ada di sini. Nah, di sini saya harus menunggu beberapa detik. 3 2 1 seperti ini dan di sini ada ucapan selamat sukses you just earn 11 BAP. Jadi dari menonton iklan selama 5 detik tadi saya sudah mendapatkan 11 BAP. Oke, di sini sudah bertambah. Jadi dari 22 sekarang menjadi 33 ya. Informasi penting buat teman-teman semuanya, BAP itu apa sih? BAP itu adalah poin yang nantinya bisa kita tukarkan dolar di website Padford ini. Untuk fitur selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan dolar dari website ini yaitu klik grid. Saya akan klik fiturnya. Setelah itu saya diarahkan ke halaman klik grid. Sesuai dengan namanya, klik grid yaitu klik kotak. Di sini sudah banyak sekali tersedia kotak-kotak-kotak dan lain sebagainya. Dan berdasarkan info di sini, jika kita ngeklik salah satu kotak ini, kita itu mempunyai peluang mendapatkan 100 dolar atau 1 juta BAP. Saya akan contohkan salah satu dengan ngeklik kotak secara acak. Saya klik di sini, setelah itu saya diarahkan ke halaman yang lain dan di sini saya harus melihat iklan. Setelah itu di bagian kanan, di sini ada perintah yang sama. Sebentar ads-nya nggak keluar, saya refresh dulu. Oke, nah di sini sudah keluar. Klik or touch the swimmer untuk perenang gambar nomor terakhir. Setelah itu saya klik confirm di sini. Kita tunggu beberapa detik. 3, 2, 1. That was really close. Try your luck next time. Yang artinya adalah hampir saja kamu dapat. Kalau kamu bisa mencoba di lain waktu. Saya akan close window di sini. Oke, jadi hasilnya saya tidak beruntung ya teman-teman. Kalau seandainya kalian mempunyai waktu yang cukup banyak, kalian bisa habiskan seluruh kotak yang ada di sini. Dan ini adalah beberapa orang yang mendapatkan 0,01 dolar dari keseluruhan kotak ini. Sedangkan kalau kita rupiahkan dari kurs dolar yang saat ini itu 14.875, 0,01 dolar itu kita bisa mendapatkan 148 perak dengan mencoba keberuntungan ngeklik salah satu dari keseluruhan kotak yang ada di sini. Jujur secara pribadi itu kecil banget dolarnya. Kita harus ngeklik semuanya ini dan peluangnya itu 50-50. Kita bisa mendapatkan, kita juga tidak bisa mendapatkan. Kalau nggak bisa mendapatkan ya seperti yang kalian lihat tadi. Oke, itu untuk fitur klik grid. Sedangkan ada dua fitur lagi. Untuk fitur cash offer kita bisa langsung klik fiturnya dan di sini ada tulisan akses denied view at least 50 ads. Jadi saya tidak bisa mengakses fitur ini karena saya belum melihat 50 iklan. Jadi saya harus melihat 50 iklan terlebih dahulu, setelah itu baru fitur ini terbuka. Menurut saya cukup perhitungan ya untuk website Padford ini karena saya harus melihat 50 ads dulu. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu ada fitur PTC wall. Saya akan langsung klik. Setelah itu di sini adalah fitur survei. Jadi ini semua adalah kotak-kotak survei. Dari keseluruhan ini pendapatan yang bisa kita dapatkan itu cukup sedikit lagi. Jadi lebih sedikit dari klik grid tadi. Ini 0,01
0,00016. Kita coba kurskan ke rupiah. Jadi tadi nolnya ada 3, 0,00016 seperti ini. Dari satu pekerjaan yang tadi kita itu mendapatkan 2 rupiah, teman-teman. Waduh, ya mungkin butuh waktu 1 bulan ya untuk bisa mendapatkan 1 dolar. Kalau dengan satu tugasnya cuma mendapatkan 2 rupiah, 0,00016 dolar. Untuk melakukan penarikan, kalian bisa langsung klik balance yang ada di sini. Setelah itu sesuai dengan informasinya, seluruh penarikan akan diproses dalam waktu 7 hari. Dan di bagian kiri ini adalah metode pembayaran yang digunakan oleh Petfords. Ada Perfect Money, Bitcoin, Litecoin, NetlerGo, Payeer, MTV Earning Balance, dan PV Earning Balance. Buat teman-teman semuanya, informasi penting, kenapa di sini ada tulisan advance dan di sini ada tulisan cash out, atau mungkin di sini lebih mudahnya bahasanya deposit kali ya. Tenang, sebenarnya website Petfood ini tidak pernah menarik uang kepada kalian semua. Advance ini digunakan untuk menambahkan saldo jika kita ingin menjadi seorang advertiser atau orang-orang yang mau mengiklankan sesuatu. Misal kalian ingin lebih banyak follower, kalian bisa mengiklankan Instagram kalian semua di website Petfood ini. Untuk yang cash out, ini digunakan untuk melakukan penarikan dari pendapatan yang telah dikumpulkan di website Petfood ini. Oke, itu terkait fitur bagus-bagusnya atau enak-enaknya lah ya, keuntungan-keuntungan yang ada di website Petfood ini. Jadi apakah Petfood ini bisa menghasilkan dolar? Jawabannya bisa. Tapi kalau seandainya digunakan menjadi pilihan utama atau penghasilan utama, mungkin teman-teman harus pikir-pikir dulu. Sekarang kita cek beberapa kelemahan dan beberapa reviewnya. Website Petfood ini direview dari Mouthshoot, dan untuk bintang atau hasil reviewnya, bintangnya itu tidak terlalu tinggi, yaitu 2,23. Jadi tidak sampai bintang 4, teman-teman. Sedangkan untuk testimoninya rata-rata juga cukup banyak yang negatif. Misal ini, penipuan dan tidak pernah membayar Anda. Petfood adalah situs scam besar untuk mendapatkan uang. Pertama kali saya menonton banyak iklan di platform ini, tetapi setelah 1 minggu, semua penghasilan saya berkurang. Saya pikir itu situs scam dan tidak pernah membayar kalian semua. Di sini juga seperti itu, perusahaan scam besar dijalankan oleh Petfood dan testimoninya negatif sekali. Tapi di sisi lain, dia juga mendapatkan bintang 5 dari salah satu usernya. Seperti ini, legit tapi membutuhkan waktu untuk mendapatkan jumlah asli. Mungkin yang ini saya setuju ya. Jadi sebenarnya legit mendapatkan dolar, tapi untuk mendapatkan 1 dolar mungkin kita butuh 3 bulan sampai 4 bulan. Karena satu pekerjaannya kita cuma dapat 2 perak. Kalian bisa bayangin kan 2 perak. Oke, kita lanjut review dari Trustpilot. Dari hasil review Trustpilot, ini bintangnya juga cukup rendah, 2,5, tidak sampai bintang 4. Kalau kita scroll ke bawah di sini, persentase yang memberikan bintang 1 itu 57%, hampir keseluruhan. Sedangkan yang memberikan bintang 5 juga ada sejumlah 23%. Ini adalah salah satu review dari website Trustpilot. Ini tempat yang kacau, percayalah, lari saja. Siapapun yang mengatakan situs web ini membayar kemungkinan besar selaras dengannya atau sejalan. Mereka semua penipu, baru saja kehilangan 17 dolar ke platform bodoh ini. Saya mencoba meminta penarikan, tetapi menunggu sekitar 24 jam. Setelah itu menunjukkan selesai tetapi masih belum menerima pembayaran. Ini terjadi kemarin. Saya mencoba menghubungi dukungan dan admin sudah lebih dari 24 jam dan saya juga belum dibalas. Ketika kita scroll ke bawah dan juga ada banyak sekali di sini reviewnya. Petfood adalah situs nyata sebelum 2021 Mei. Dan di sini ada yang saya garis bawahi, tolong jangan buat akun dan buang waktu dan uang Anda yang berharga. Jadi mungkin ini adalah salah satu user yang tertipu dari website Petfood ini. Begitu, paham ya? Oke, mari kita simpulkan teman-teman. Jadi apakah website ini menghasilkan dolar? Kalau dari saya mencoba tadi menghasilkan, tapi kemungkinannya kecil banget kalau melalui klik grid. Tapi kalau untuk melalui beberapa fitur yang lain mungkin mendapatkan, tapi ya gitu, pendapatannya rendah banget, 2 perak, 0,00016 dolar. Jadi kalau seandainya website ini akan digunakan untuk penghasilan utama, saya rasa kalian harus pikir-pikir terlebih dahulu. Pertama, karena pendapatannya cukup rendah dan juga hasil review dari beberapa website reviewer itu sangat buruk. Jadi daripada kalian buang-buang waktu seperti itu, ya mungkin salah satunya membuat akun YouTube dan mulai berkarir di YouTube. Kalian bisa lihat beberapa video saya sebelumnya, saya juga membahas tentang peluang-peluang kalau seandainya kalian start dari sekarang. Oke, saya rasa cukup pada sharing video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga tidak ada yang tertipu
tertipu dari website-website seperti ini dan dijadikan pelajaran yang berharga buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, support terus Kerah Kuning untuk video-video terbaru di setiap harinya. Oke, sampai jumpa.